Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Saudara pengurusi, saudara Mak Sabur, Dr. Syafi'i, Mak Norman Muti, saudara Samsul Iskandar, pemimpin-pemimpin keadilan PAS, DAP, rakan-rakan saya muliakan. Kewei Lai Ping, Tacha Hao. Saudara-saudari lain, Andri Mandekam. Kita dengar tadi banyak rakan-rakan kita sampaikan ucapan dan pada akhir sudah Mak Sabur yang sepakat menekankan perlunya masyarakat terdedah dengan maklumat dan mengulangi ikrar menuntut perubahan dan menjadikan kerjasama kita bukan saja parti-parti dalam Pakatan Rakyat tapi rakyat sebagai kaum di Malaysia. Kerana kita dah saksikan tahun lalu 8 Mac bagaimana kemarahan rakyat mencetuskan perubahan dan di 5 negeri kita telah mula membawa beberapa perubahan. Saya tidak mahu ulang apa yang berlaku di Selangor. Kadang saudara telah dapat maklumat bagaimana sistem tawasnya, orang miskinnya, bantuan kematian, pendidikan, bekalan air yang tidak dilakukan oleh pimpinan UMNO Barisan Nasional sebelum ini. Hal ini tak disiarkan dalam media kerana media masih ditakut yang lama. Kalau sudah bayangkan UMNO dan Barisan Nasional berubah, sudahlah silap besar. Tonton saja televisyen RTM TV3, baca utusan Malaysia Berita Harian, sudahlah tahu pemikiran mereka masih pemikiran takut lama, usang dan ketinggalan zaman. Tak tahu bahawa rakyat Malaysia menuntut perubahan, hanya mereka menuntut takhta dan harta. So, lihat negeri-negeri lain. Saya di Pulau Pinang. Ada orang ungkit. Dia kata Pulau Pinang kita terima pemimpin DAP Surah Lim Guan Eng sebagai Ketua Menteri. Tapi saya nak sebut, saya kerjasama daripada dulu Lim Chong Yu, Koh Sukun. Ada bezanya. Kadang Ketua Menteri atas nama Pakatan Rakyat lebih peka tentang permasalahan rakyat, baik Cina, Melayu atau India. Perak, Datuk Seri Nizar bawa perubahan. Tanah kepada sekolah-sekolah Arab, sekolah Cina, sekolah Tamil. Orang miskin Melayu dapat tanah ribuan ekar. Orang miskin Cina dapat tanah. Tetapi UMNO bangkitkan soal kita, Pakatan Rakyat khususnya Datuk Seri Nizar, menjadi perkakas orang Cina, khianati amanah dan serahkan tanah kepada Cina. Saya di parlimen, ahli parlimen UMNO tanya saya, dia kata, Anwar, macam mana boleh biar ni Nizar duk bagi tanah kepada Cina? Saya kata memang tak boleh biar. Saya tanya dia pasal apa, dia kata tak boleh bagi tanah kepada Cina. Betul tak boleh? Betul. Okey, jangan bagi. Tapi kamu bagi gunung, genting, highlands kepada tokai judi macam mana? Oh, dia kata itu cerita dulu. Bagaimana bukit tinggi kepada tokai judi Vincent Tan? Itu dia kata kemudian sikit. Bagaimana dengan pulau Pangkor Laut kepada YTL? Tokai Cina besar. Bagaimana dengan puluhan ribu kepada tokai-tokai Melayu, bukan rakyat di bawah, di Johor, Tanah Kejora dan lain-lain? Bagaimana dengan Twin Tower kepada tokai judi Ananda Krishnan? Dia kata, yalah. Saya kata macam mana? Bila Pakatan Rakyat bagi tanah kepada Cina miskin, pekebun sayur yang kerja 50 tahun, orang Melayu tanya. Bukan sahaja orang Melayu biasa, profesor universiti pun tanya. Seorang profesor di sebuah universiti di utara bagi tahu pada sahabat saya semalam, dia bagi tahu saya. Dia kata macam mana Anwar boleh terima kita gadai Melayu, kepentingan Melayu,
dan korbankan dasar ekonomi baru. Tengok, kalau profesor boleh keliru macam itu. Profesor Kangkung. Kalau profesor cerdik, dia akan baca. Dia akan teliti semua pandangan. Memang betullah Kangkung. Nyata sebab orang Melayu di kampung jauh lebih cerdik daripada profesor. Seperti profesor yang tanya soalan masa debat lawan Sabri Cik itu ya. Dia tak tahu di antara minyak dengan gas. Dia tak tahu industri petroleum itu minyak dan gas. Jadi kita boleh faham. Tapi sudah ini maknanya maklumat itu penting. Tadi Samsul Iskandar sebut, dalam kes yang saya akan hadapi, kita sebarkan awal laporan doktor. Tidak ada media kerajaan, media UMNO yang keluarkan. Maknanya memang tujuan dia nak memfitnah, nak khianat, nak dera kita, bukan nak cari kebenaran. Kemudian dia kata, serah pada mahkamah. Mahkamah mana? Mahkamah Agustin Paul? Mahkamah Hex? Jadi sudah, saya tak mau sentuh bab itu malam ini. Tapi saya nak sebut apa yang berlaku di Perak. Angkara siapa? Angkara Najib. Apa yang dia buat? Ambil dua wakil rakyat tak guna daripada Parti Keadilan Rakyat. Yang kes ada kes rasuah, takut dibawa lagi ke rumah Datuk Seri Najib. 9 hari kemudian menjelma dengan Datuk Seri Najib. Kalau ada orang bangi, Seredang, Ulu Langat, ya, sampai Ulu Selangor, kalau mana-mana ada kehilangan anak atau isteri, pergi cari rumah Datuk Seri Najib. Sebab bila hilang dua orang ni, isteri salah seorang dari mereka telefon saya. Saya masuk di pejabat di Tropicana, di pejabat Parti Keadilan. Dia telefon, dia kata Datuk Seri Anwar minta tolong. Saya kata tolong sebab apa? Suami saya hilang. Saya kata hilang ke mana? Dia kata bawa ke rumah jumpa Datuk Seri Najib. Berapa hari dah? Dua hari dah. Jadi saya kata telefon lah, tak jawab. SMS tak jawab. Laki apa ni? Yang saya dengar selalu orang buat pelari bini. Ini laki yang buat pelari. Sudah. Kemudian saya kata kontak lagi. Dua hari kemudian telefon lagi. Tak dapat hubungi suami mereka. 9 hari kemudian dia menjelma terus sokong Datuk Najib dan Barisan Nasional. Saudara, politik apa macam ini? Rampas kuasa begini. Hari Isnin saya tanya Menteri Dalam Negeri, Menteri Kerih. Kerih puaka. Saya tanya, mengapa polis dikerahkan untuk mengheret Siva, Speaker Dewan Undangan Negeri Perak, keluar Dewan? Oh, dia kata itu mengikut undang-undang. Kita dapat arahan daripada speaker baru dan kita hanya mengikut peraturan. Ini berita tidak benar, tidak betul benda itu berlaku. Saya bangun, saya kata, menteri ini, you cakap dengan siapa? Lebih 1,000,000 orang tengok YouTube, tengok gambar bagaimana Siva diangkut keluar. Dan menteri kata tak ada, polis saya ikut peraturan dan arahan speaker. Speaker di tempat speaker. Speaker tempat speaker. Di kursi speaker Dewan Undangan Negeri. Jadi saya bagi tahu Tan Sri Speaker Pendekar Amin, kamu baik-baik serah puak ni, kamu boleh ikut keluar nanti. Tapi speaker Pendekar Amin dia senyum aja. Mana dia pendekar? Dia lupa saya pahlawan cakap macam tu. Ya, sebab tu pernah saya pantun dulu dengan silat pencak silat pendekar, tak mungkin tergugat pahlawan sejati. Itu sebenarnya matan dia punya permulaan, saya lupa lah. Tapi sudah, yang penting bila menteri jawab, dia tak ambil tahu langsung, dia seolah-olah rakyat, anggap rakyat ni bodoh. Sebab saya marah dan tolak pimpinan UMNO sebab saya sebagai orang Melayu tak suka pemimpin UMNO Melayu ini memperbodohkan orang Melayu. Sudah baca surat khabar Cina, kurang ada juga cerita yang sebaliknya. Buka juga minda orang Cina tentang politik ekonomi negara kita, bahawa ekonomi kita dah mengucuk. Berikut Datuk Najib sekarang meleset 5 hingga 6%.
Kita kata meleset, dia kata tidak. Kita tak faham ekonomi. Sekarang dia mengaku. Saudara boleh baca berita itu dalam Utusan Malaysia atau Berita Harian? Mustahil. Karena bagi yang mereka semuanya baik gambaran. Ekonomi kita masih terkawal. Fundamentals asas ekonomi masih kukuh.